Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Berjumpa dengan channel YouTube Kurnia Diesel ya. Pagi ini saya akan servis hand traktor G3000 Seva. Ini dengan keluhannya katanya jeglek-jeglek. Jadi buat beban yang berat ketika buat bajak atau menarik garu itu belok-belok sendiri ya. Ini nanti akan kita cek gardannya ya, dan ikuti terus channel YouTube, nanti kita akan bongkar. Kita copoti baut sasis ini ya, baut 24, terus baut setang kita copot. Kita copot 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, nanti kita bongkar. Ya, traktor sudah kita bongkar ya. Ini yang kita bongkar di antaranya laker kopling ya. Laker kopling 2 buah, ini lakernya sudah kocak ya, kita ganti semua. Kemudian rantainya sudah molor, kita ganti. Kemudian ini sprocket 30T nya sudah pelos sebelah atau sudah haus sebelah ya. Ini masih bisa ganti, jadi kita balik ya gigi koplingnya ya. Kita ganti ini posisi sudutnya yang sudah kena, dan ada sudut kiri yang masih bagus. Demikian juga gigi koplingnya ini ya. Ini aus sebelah ya. Perhatikan ini yang ada kelihatan putih itu berarti habis kepake ya, dan ada sisi yang masih hitam, berarti sisi yang masih hitam itu adalah sisi yang masih bagus ya. Sama dengan sprocket 30T atau gigi yang tengah juga ada 2 ciri yang sama ya. Yang satu ini masih bagus, ini ya masih bagus, masih oke ya. Kemudian di sisi sebelahnya yang ada tanda putihnya, kelihatan putih ya, itu sudah kena atau aus atau sudutnya sudah miring ya. Untuk itu ya, ini coba perhatikan ya, sudut yang sudah miring. Kemudian ini nanti akan kita balik ya gigi koplingnya ya. Ini bernya kita ganti ya, giginya kita balik, koplingnya kita ganti. Kemudian lakernya juga kita ganti, lakernya kita ganti kiri kanan ya, supaya tetap oke, jadi posisinya presisi ya. Oke, nanti ini kita tinggal pasang. Kita siap-siapkan ya, sudah kita pasang, nanti kita tinggal masangkan. Baik, ini sudah jadi ya. Kita akan pasang kembali, yaitu di gearboxnya, mesinnya. Ini kita pasangkan kembali gearboxnya, kita rangkai dulu ya. Baik, kemudian gearbox kita rangkai ya, kita rangkai, kita kencengkan ya. Roda-rodanya juga kita pasangkan kiri kanan, kemudian setangnya ya. Sudah oke ya, semoga awet dan lancar. Terima kasih atas kepercayaannya.
Pun parang nggih, Pak. Nggih. Mugi awet lancar, Pak. Nggih. 12 nggih saged. Oh, saged. Mriku terus muter mriku. Oh, nggih. Nggih, sun nggih, Pak, nggih.